dia berlapik. Sebab when we look at the storyline as macam Encik Nizam pun cakap, Encik Nizam seorang yang suka sangat pada storytelling. So, sorry, I memang tahu kerja you daripada Back to the syarikat lama. Okay. Macam mana you direct gang. I suka macam mana you masukkan serious element dalam tema kanak-kanak, which is something tak semua orang boleh buat. And dalam Boboiboy ni juga, I nak tengok untuk elemental tu, adakah akan discover lebih banyak lagi ataupun korang dah set upkan satu number ataupun satu limit yang okay, Huawei only tahap ni je, dia takkan go far more beyond than that. Sebab this is a hero journey we talking about. Apa yang pendapat Encik Nizam pasal ni? Yang kita lagi segi perjalanan Huawei itu sendiri, kita tengok Huawei sekarang ada 7 kuasa elemental kan. Jadi masa musim pertama dia dapat koko tu pada Ocobot, dia dapat kuasa level pertama, angin dan sebagainya lah. Dan kita buat level kedua, dan kemudian kita buat ada kuasa fusion di dalam Boboiboy movie yang kedua. Memang kita ada perancangan. Kalau tengok Retaka tu sendiri, Retaka ada kuasa level yang ketiga. Jadi soalannya ialah, adakah Boboiboy akan mendapat level yang ketiga? Jadi itu yang kita akan bongkarkan dalam mengikuti dalam Boboiboy Galaxy musim kedua dalam bentuk komik ini. Sebabnya one ada kita reason, sebab ada orang tanya saya juga kan, kenapa kita nak hasilkan komik. Tapi kalau tengok dari segi idea, macam mana kita nak membongkar satu persatu, sebenarnya kos dia sangat mahal untuk kalau kita buat animasi. Sebabnya kuasa dia nak jumpa kalau dia jumpa penguasa-penguasa elemental yang lain, planet-planet yang lain. Jadi sebenarnya nak animasi yang terlampau lama dan mengambil effort yang sangat banyak untuk kita buat. Jadi kita decide, okay, why not kita buat komik. Sebab komik lebih cepat kita boleh keluarkan. Jadi tak adalah penonton Boboiboy tu nak menunggu sehinggalah 10 tahun 5 tahun baru dapat elemental baru. So lagi cepatlah dengan komik ini. Ini akan keluar dalam berapa? 6 chapter eh? 3. Yang ini kita akan setiap bulan satu, so memang kita berterusan. Setiap ini saya pun dah ada beberapa chapter dalam tu lah. Okay, adakah yang ni akan maybe direct ke next movie, movie ketiga yang maybe villain yang lebih jahat yang ini agak spoiler juga, tapi kita membayangkan lagi segi. So I have to, I cannot take it anymore, okay? Bagi saya tengok segi jalan cerita Boboiboy ni, dia ada jalan cerita yang kita macam mana nak mengikuti Boboiboy Galaxy season kedua. Boboiboy movie, jika idea untuk movie yang ketiga, mungkin lain ideanya lah. So kita ambil dari segi, kita ambil berlainan cerita untuk setiap produk tu lah. Itu saya boleh kongsi untuk masa ni. Will you be using the Monster Comic as like a workshop for new characters? Maksudnya, instead of terus pergi animasi, betul, you try them out maybe as a 6 issue series ataupun 12 issue series? Yeah. So I think this is one that we're trying to do to minimize kita punya, in a way, our risk. Sebab kita nak introduce, sebab masa Boboiboy kita develop agak lama. Mereka Mata pun kita develop 3 tahun untuk jalan watak tu semua. Tapi kita juga ada idea-idea hero yang lain. Tetapi hero-hero lain ni, kalau kita nak tunggu animasi, akan mengambil masa yang sangat lama. Dia kena tunggu sequence dia. Jadi memang kita ada idea di mana sekarang ni kita Boboiboy comic. Kita akan ada idea, jika ini berjaya, kita akan wujudkan satu lagi komik di mana inilah komik kita introducekan watak-watak baru. So mungkin Mecha Mato akan lead dan ada juga hero-hero lain di dalam komik itu sendirilah. Dan bila dia strong, kita akan splitkan lah. Cool. Continuing on that, kalau kita tengok Boboiboy, Mecha Mato, they're nearly the same genre. It's like you know, adventure kanak-kanak. Like when we were growing up, it was Doraemon. Betul, betul. But do you foresee Monster Comic exploring different genres? Contohnya horror ataupun I guess we already have comedy, but yeah, stuff like horror ataupun pirate comic ataupun basketball comic. Do you foresee different characters fulfilling different genres? As for now, kita memang put this under Power Serai Universe. So as for now, it's more hero punya cerita. So kalau lah ada sports ke, misalnya sport heroic jugalah. I guess kalau sports mungkin ada Power Serai bola, you know, something, I don't know. Yeah, so right. Tapi it has to fall under Power Serai lah. Memang Boboiboy lah superhero kanak-kanak. Mecha Mato, it will be a different tone for Mecha Mato. The tone is going to be different. Tetapi memang kalau boleh, setiap watak, setiap produk kita keluarkan mesti ada tone yang berbeza. Kalau tidak, orang tengok macam sama saja kan. So memang kita akan explore tone yang berbeza lah. Nak kata terlampau beza, tidak. Sebab mereka lagi, masih lagi superhero.
when can we see more of the PSU or the Power Sparrow universe? I.e. in comic form ataupun in other forms, yeah. Yeah. So definitely one of the lingering question right now ialah what about the animation? Betul tak? So soalan yang saya perlu jawab jugalah untuk fan. Kita akan menjemput anda lagi dalam tempoh sebulan dua bulan ni, kita akan announce Power Sparrow Universe yang bentuk animasi pula. So itu ialah kita akan announce apa kita akan buat dengan Mekamato, apa yang akan kita buat dengan Boboiboy juga pun ada planningnya. Walaupun sekarang ni hanya Boboiboy ada dalam bentuk komik, tapi kita ada planning untuk animasi untuk Boboiboy juga. Cuma dia perlu dikeluarkan satu persatu. Kalau tidak nanti audience kita confused. Ada perancangan je semua ada. Insya-Allah. Dah buat hitungan tu dah sampai Power Sparrow ni pun. Kalau kita tengok daripada luar negara ni, mungkin komik dan animation dia akan berbeza. Betul. So, okay, yang ni macam mana kalau kata okay, sebab yang ni boleh fokus pada karakter-karakter dalam berbual saja. Macam mana nak kembangkan, bezakan komik dan animation? Adakah dia akan adaptation ataupun macam satu jalan untuk satu beberapa season komik tu dan ada lukun untuk animation? Oh, macam linear timeline, yes, yes. Sama ada berlapik ataupun dia berlapik, sebab when we look at the storyline, sebab Boboiboy ni dia bukan setakat siri animasi. Sebab we look at Boboiboy ni, dia ada dunia own journey. So we take this part of the journey to be comic, we take this part of the journey to be movie, we take this part of the journey to be animation, in that sense lah. So dia tidak bercanggah lagi segi dia punya kuasa dan sebagainya, sebab you have to be very detail punya planning lah. Tetapi memang dia akan wujud dalam different form. So kalau macam saya sendiri, kalau tengok kawan saya, dia suka sangat komik Jepun, animasi dia tak tengok, tapi sekarang dia macam buat komik sebab masa dah tak ada untuk kita orang dewasa. Jadi itu yang saya, sebab audience Boboiboy semakin membesar. Ada yang sekarang umur 2 tahun dah suka Boboiboy, ada yang umur 40 tahun, 42, 50 tahun mungkin ada yang suka Boboiboy kan. Jadi itu yang kita kena tengok, bagaimana kita nak different target audience. Itu jadi different target audience memulai kan different form. Ada yang mungkin berisi pendek, mungkin ada yang berisi series, ada yang berisi movie. Ini yang saya pelajari ketika Boboiboy movie yang kedua. Sebab Boboiboy series ni memang popular, tetapi ada juga yang mengatakan saya, saya tak pernah tengok Boboiboy series, tapi saya suka Boboiboy movie. Jadi kita tengok, betul lah, maknanya we are serving different audience. So we hope that by the comic we get the audience yang lain, series audience lain, animasi, film audience yang lain juga. Final question, as an outside observer yang baru kepada Boboiboy, I love the new initiatives macam karakter macam Pipi dan juga kita tengok Yaya. So will we see a tunggak for PSU which is for females ataupun sebab perempuan dan juga ya? Yeah, yeah, that is very, 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 very good question. Saya tak boleh nak spoil too much. but like you said, like I said lah, kita tengok, kita ada Boboiboy, kita ada Mekamato, and we have Papa Pipi, we have Yaya. But I think we definitely need to, because our fans banyak girls yang banyak suka Boboiboy, yang suka melukis Boboiboy juga. So we sort of we owe to them that we need to also create a very strong character. But penciptaan karakter bukan mudah. Kita tak boleh macam hari ini sebab kita banyak fan, kita just lukis one character and kita cakap benda ni akan best. It doesn't work that way. Even macam Mekamato, kita ambil masa 3 tahun untuk develop to make sure that the concept is really good, really polished. And we have other ideas, but these ideas need to be polished further lah before we can release it. That's also why you asked me tadi, kalau kita buat komik, kita boleh test it out. Yang sekarang ni Boboiboy tengah, dia nampak macam lebih teenage, nampak macam remaja sikit. Okay, sekarang ni saya ada anak yang suka sangat Boboiboy. So sekarang ni saya tak expose lagi dia dengan Boboiboy yang dah besar. So macam mana Monster nak pastikan yang Boboiboy ni yang dah nampak macam besar sikit dapat attract budak dalam umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun selain daripada Papa Pipi? Okay, so very good question. Itulah satu dilema kami juga, bagaimana kita hendak mencipta sesuatu produk untuk mengembangkan jalan cerita, untuk buat the new journey tapi tanpa kehilangan audience kita yang umur biasa kata 2 tahun, 5 tahun, 7 tahun. So saya rasa design dia ialah design yang nampak lebih matang. Tetapi kalau cerita Boboiboy ni, baca komik dia, memang dia ada kegilaan dia, dia ada komikal dia, masih ada. Malah saya berani katakan lebih komikal dia dalam bentuk komik, sebab dia punya expression tu lebih, orang kata kita boleh push dia punya expression lah. Yang saya harapkan, yang saya percaya ialah orang budak-budak yang berumur yang kecil boleh, mungkin bukan komik tapi dari segi movie juga ada, movie siri bila ada nanti. So memang saya rasa mereka akan boleh terus mengikutinya, sebab jalan cerita Boboiboy
as you can see, tengok macam Boy Movie 2 kan, ada benda yang kita nak buat macam we want to push it further, we want to, tapi kita understand our audience ialah family with kids, so something kita terpaksa to make sure that anak-anak macam anak-anak tuan tadi boleh enjoy lah. Tapi we want, macam cakap lah, kita nak explore different kind of genre to that we can push certain boundary but without upsetting parents macam you. Okay, before this pun ada komik Boy Boy tapi straight ambil daripada animation pergi ke komik kan. Betul. So ni baru kali pertama go apa, full artist komik, betul? Betul. Macam dalam animation, dalam television kita dah tahu ada setengah perkara yang tak boleh buat sebabkan parental guidance. Jadi betul, adakah dalam komik ni team akan buat something yang maybe, oh maybe go a bit further, maybe a bit more gore, just a bit gore. Maybe something more realistic lah. Something more realistic for teenagers maybe. Tapi kita memang jangkakan berdasarkan kita punya penjualan komik sebelum ini, memang yang beli tu memang teenagers dan juga kanak-kanak juga, sekolah rendah. Jadi memang aspek gore tu tak ada. Tak ada. Dan tetapi in term of intensity of the emotion, mungkin kita akan tukar dari segi situ. Tapi bukan sebab kadang-kadang orang kata macam, oh nak lebih mature lagi gore, lagi mature mesti lagi, orang kata lagi ganas. Tak semestinya. Bagi, mungkin lebih matang lagi segi aspek storytelling, lagi segi apa yang boleh dipelajari, mungkin lebih matang untuk orang-orang macam kita, mungkin orang budak-budak teenagers boleh appreciate benda itu lebih banyak lah. So kita memandang dari aspek storytelling, bukan setakat macam okay bila nak ganas, that's the easy way out lah, buat lagi gore, buat lagi kadar, tumbuk keluar darah. Tapi for us we want to push the boundary but within the parental, within the safe punya environment as well lah. Thank you very much. Thank you so much. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih, you guys memang very supportive. Thank you so much. Boleh.